Jadi kemarin aku disaranin pakai aplikasi VPN ini untuk push rank. Dan gila boy, dari Legend 3 ke Mythic dan asli cuman kalah satu kali doang. VPN ini servernya ada banyak banget dan yang paling penting itu free dan jaringannya juga stabil. Aku udah nyobain nih, musuh yang kita dapetin tuh benar-benar gampang boy. Kalian bakalan dipermudah banget nih untuk nge-push rank. Game pertama, setelah video sebelumnya main sampai Legend 5, sekarang kita ngerank pakai aplikasi VPN lagi dan mulai lagi di Legend 3 bintang 2. Ini main di server Thailand. Sebelum ini aku udah sempet coba banyak game juga tapi di klasik buat nyobain aplikasi VPN ini. Dan sekarang pembuktian untuk dipakai buat ngerank. Bayangin aja dari Legend 3 ke Mythic buat pejuang solo, aku bisa push rank dengan mudah cuman kalahnya satu kali. Ini tuh hasil main dari pakai aplikasi VPN. Bukan gimana-gimana ya boy. Menurutku buat kalian yang kesusahan buat push rank, maksudku yang stuck terus atau susah menang, mendingan kalian ikutin caraku ini. Dan cara ini atau main pakai aplikasi VPN ini tuh anti banned. Jadi kalian gak perlu takut kena banned boy. Aku ini buktinya. Ini aku main pakai akun utama dan emang aman boy. Udah anti banned, terus ngerank selalu dapet tim yang jago. Musuhnya itu cupu, terus jaringannya dalam game juga stabil banget. Gak rugi dah buat yang mau nyobain. Game pembuka ini aku dapet tim sebagian besar orang Thailand dan Myanmar. Jadi pakai aplikasi VPN ini, kalian bisa beneran dapet tim dan musuh orang luar negeri semua. Nah ini juga alasanku suka ngerank pakai aplikasi VPN. Soalnya bisa terhindar dari player Indo. Gak tau kenapa ya boy, menurutku aku tuh selalu dapet atau ketemu sama player Indo yang mainnya jelek. Aku gak ngerti nih sama pembagian timnya Monton. Kalau lagi gak pakai VPN selalu dapet tim orang Indo yang gak jelas. Aku sempat mikir gini, apa mungkin Monton ini sensi sama akunku ya karena gak pernah top up? Atau emang Monton ini sengaja nahan aku buat terus-terusan di rank kecil? Tapi begitu aku main rank pakai aplikasi VPN dan dapet tim dari luar negeri, udah enak banget itu. Main jadi kerasa gampang banget. Kayak gini misalkan, aku kasih perbandingan ya boy. Kalau aku main tidak pakai VPN itu tingkat kemenanganku tuh jelek. Contohnya dari 10 game, aku cuma menang 3 kali, 5 kali lah paling banyak. Sementara kalau aku main pakai aplikasi VPN, itu tingkat kemenanganku langsung naik drastis. Dari 10 game bisa menang 7 kali sampai 8 kali. Jauh banget perbedaannya. Makanya itu aku seneng pakai aplikasi VPN, jadi aku bisa ngakalin sistem matchmakingnya Monton. Jadi aku bisa ketemu lawan yang lembek-lembek. Dan aku sering ngebagiin aplikasi VPN yang udah aku cobain itu biar kalian yang punya keluhan yang sama kayak aku ini bisa gampang juga nge-push rank sampai ke glory. Ini langsung ada contohnya nih. Baru jalan 2 game main di server Thailand dapat musuh yang gampang bener ini. Ngeluarin skill sama gerakin karakter itu aman, gak ada delaynya sama sekali. Terus timku juga kebanyakan orang luar semua. Dan emang pada jago mainnya. Kayak gini nih boy contoh mudahnya nge-push rank pakai aplikasi VPN ini. Biarpun nge-push rank itu jadi mudah, tapi kalian gak bisa menyepelekan setiap game. Di game ketiga ini contohnya, ini masih main di Thailand juga, dan ini game hampir aja kena comeback dari musuh. Kayak gini, ini awal game aku pede banget nih, pikiranku musuhnya gampang gini. Main santai aja lah. Jadi aku nge-push dikit, cari kill, terus farming, nge-push lagi, ikutan war ke lain orang, terus nge-push lagi. Gak kusangka-sangka nih, musuhku kali ini telat panas boy. Yang awalnya aku rasa bakalan menang gampang, ternyata semakin late semakin keras. Tuh liatin, terlalu menganggap remeh, jadinya hampir kalah. Tower botak semua, kalah poin, musuh nge-push sampai ujung. Tapi ya, kalau main sampai late, tinggal adu-aduan skill aja. Yang penting jangan blunder aja ini. Pokoknya kalau kalian main sampai late, tim siapapun yang bikin kesalahan pertama, tim lawannya pasti bakalan menang. Kayak gini. Emang dasarnya tim kalau bagus mah bagus aja boy. Mau ditekan kayak gimana juga, skill tim yang aku dapetin ini emang gak bisa bohong. Lumayan lah double bintang buat ke Legend 2. Karena game tadi agak berat, jadi aku nyobain pindah ke server Jepang. Dan game keempat nih jadi satu-satunya kekalahanku boy. Main di Jepang itu lumayan kerasa ngelag jaringannya. Di sini aku dikasih main Alpha Hyper. Tapi ya, kerasa nggak enak gitu buat main. Skill sama gerakin karakter tuh kerasa delay boy. Di awal game timku itu bisa menang gold, tower, dan score. Tapi ya kebawah sampai late boy. Di late game itu apapun bisa terjadi. Musuh yang kerasa paling jadi pas di late game itu si musuh Jilong ini. Magi sama MMku dibuat gak bisa napas boy. Jadi ya kalah deh. Karena itu Jepang ini jadi salah satu server yang gak aku rekomen. Karena ya nge-lag tadi. Terus kalau kalian solo rank usahain jangan main sampai late game. Kalau emang bisa di end cepat gak usah ngincar save ads. Langsung aja end. Besokannya tanggal 3 Oktober game kelima itu lupa direkam. Kalau gak salah pindah main di server Filipina. Jadi skip ke video ke-6 ini aja. Game ke-6 ini main di server Thailand lagi tanggal 3 Oktober.
Nah, di game ini aku lupa buat matiin VPN sampai ke dalam game nanti. Dan sepanjang game jaringannya stabil banget, Bang. Ini tuh game paling mudah. Padahal main di siang bolong, tapi bisa dapet tim yang GG banget. Ini tuh kalau nggak salah aku dapet kill sampai 20-an. Asli, ini tuh kombinasi dari hero yang lagi OP ditambah dapet tim yang jago dan karena emang musuhnya pada lembek. Game termudah nih, liatin aja tuh skornya. Game ketujuh masih main di server Thailand juga. Ini juga nggak kalah mudahnya. Lumayan lah digendong tim random dari luar negeri. Game ke-8 server Thailand. Siang-siang kayaknya emang bagus deh. Soalnya udah 3 game main siang bolong dan dapet musuh yang lembek terus. Nah, game ke-9 ini baru kerasa ada perlawanannya nih. Cukup keras sih ini game. Main lama banget dan jujur aja hampir kalah. Game ke-10 tanggal 4 Oktober masih main di server Thailand. Ini game yang buat naik Legend 1. Dapat tim full orang Thailand, yang awalnya kukira keras ternyata cuman sekedar webolu. Lembek-lembek enak. Oh ya, ini game main tanpa MM loh. Tapi ada si Aldous ini, dan doi bisa nge-carry timku dengan baik. Support sama magiku juga jago banget. Dapat double bintang, nggak rugi emang dah ngerank pakai aplikasi VPN. Tuh boy, gimana nggak senang kalau menang terus-terusan kayak gini? Legend 1 bintang 2, jujur kemarin waktu di posisi ini tuh rada ngeri. Cuman pas main untungnya dipermudah banget. Nggak ada kalahnya sampai ke mythic nanti. Dan 3 game terakhirku ini aku skip aja ya, biar nggak banyak-banyak buang waktu. Toh kalian tahu hasilnya, menang gampang boy. Dan masih main di server Thailand juga kok ini. Legend 1 bintang 5. Sejauh ini baru kalah 1 game doang. Gaul nggak tuh? Buat kalian yang mau nyobain aplikasi VPN ini untuk push rank juga, sekarang aku bakalan tunjukin gimana cara pasang dan cara pakainya. Dan ntar di game terakhir, aku bakalan ngejelasin beberapa hal yang perlu kalian ketahuin juga. Kalian cari di Play Store, aplikasi VPN kali ini tuh namanya SVPN. Jangan salah download ya, aplikasi VPN-nya tuh yang ini, yang lambangnya kayak gini. Kalau udah dapet, kalian langsung aja tekan install dan abis itu kalian bisa buka aplikasinya. Setelah kalian buka, sampai sini kalian nggak perlu daftar atau ambil trial 7 hari, nggak perlu. Di bagian sini kalian tekan aja silang di bagian pojok kanan atas itu. Udah, sini kalian bisa langsung sambungin ke server pilihan kalian. Kalian tekan aja bagian situ untuk pilih servernya. Terus setelah kalian pilih servernya, kalian bisa tekan aja connect. Ini semua servernya gratis untuk dipakai, tapi ada hal lain yang harus kalian perhatiin nih. Untuk free user, kalian itu dapat kuota sekitar 100 MB per hari. Makanya itu kalian harus irit kalau mau pakai aplikasi VPN ini untuk ngerank. Cara ngiritnya ya, kalian jangan pakai aplikasi VPN ini selain buat main Mobile Legends. Pokoknya intinya kuota 100 MB ini, kalian pergunakan hanya untuk main Mobile Legends. Terus kalau kalian pakai aplikasi VPN ini, kalau di lobby game kalian udah dapat musuh, kalian mendingan matiin aja aplikasi ini. Ya biar irit. Aku kemarin sempat main 3 game gak matiin aplikasi VPN. Jadi penggunaannya itu kira-kira untuk 3 game itu sekitar 50 menitan main itu cuman makan 20 MB. Makanya itu pergunakan kuota 100 MB ini cuman buat untuk nge-game aja ya. Oke, kita lanjut ke game terakhir menuju ke mythic di season 26 ini. Dan ini aku main di Thailand, server yang cukup asik dari segi musuh dan jaringannya. Langsung aja kita gas. Legend 1 bintang 5 nggak semenakutkan itu kok. Karena nggak nge-ban, jadi kita matiin aja aplikasi VPN-nya sekarang. Cara matiinnya juga gampang nih. Kalian tarik aja status bar, terus kalian tekan tab to disconnect. Kalau tulisannya kayak gini, artinya VPN sudah terputus. Sekarang kita pick-pick hero dulu, terus langsung ke dalam gamenya. Sambil main, aku mau ngomongin beberapa hal nih. Server yang aku rekomend. Server yang bagus di aplikasi VPN ini tuh, aku saranin kalian main di server negara di Asia. Aku rekomen main di Thailand, Filipina, sama Singapura. Selain itu jaringannya agak busuk boy. Soalnya aku udah coba di beberapa game di klasik maupun di rank. Kayak di Jepang tadi di awal game, biarpun emang musuhnya gampang, cuman kalau servernya nge-lag ya nggak aku saranin boy. Jadi saranku, server yang bagus di aplikasi VPN ini tuh ada di Thailand, Filipina, sama Singapura. Aman apa enggak? Ya aman lah boy. Ini aku pakai akun utama boy. Udah aku coba sampai hari ini juga masih aman. Dan lagi yang namanya VPN itu tidak akan bikin akun kalian itu kenapa-kenapa.
Apalagi di channel ini aku selalu ngebagiin aplikasi VPN yang udah aku tes duluan. Jadi aku bakalan share aplikasi VPN yang bakalan bikin kalian win streak dan tentu saja aman. Cari waktu main kalian. Pemilihan waktu nih beda-beda ya tiap orang. Ada yang enakan main pas pagi, ada juga yang enak main pas malam. Buat kalian yang mau nyoba pertama kali, kalian coba dulu main di klasik. Buat cari tahu waktu yang pas buat kalian. Misalkan di waktu tertentu, udah banyak menangnya atau bahkan bisa win streak, kalian bisa gas terus aja di jam segitu tiap harinya. Kalau aku sendiri, aku nyaman main di sore sampai ke agak malam. Jangan terlalu terpaku sama VPN. Yoi, VPN itu alat yang kita pakai untuk mempermudah kita dapetin musuh gampang. Jangan terlalu terpaku sama VPN. Kita juga harus tetap ngerti caranya main yang benar, biar bisa lebih gampang buat menang. Dan kalian bisa lihat, hasil main 3 harian lebih pakai aplikasi VPN ini. Sekitar 14 kali main, dari Legend 3 ke Mythic, aku kalahnya cuma sekali. Buat kalian yang pengen nyobain dan udah nyobain, kalian bisa komen di bawah, udah sampai rank apa kalian sekarang. Terus buat kalian yang punya pertanyaan apapun itu terkait video ini, kalian bisa tanyain di kolom komentar, aku bakalan usahain buat jawabnya. Buat yang udah nonton sampai sini, salam hormat dari Indonesia. Dadah!